Buat milenial yang punya budget 600 jutaan dengan angsuran 3 jutaan per bulan dan gajinya sekitar 7 jutaan, kalian bisa punya rumah di Millennium City Parung Panjang dengan rumah konsep ala American Classic ya. Jadi kita ada Dalton House. Dia luas tanahnya 60, lebarnya 5, panjang ke belakangnya adalah 12 meter ya. Dia ada berbagai tipe, mulai dari yang satu kamar, dua kamar, bahkan ada yang sampai dua lantai. Tapi yang kerennya di sini, walaupun satu lantai, dia penampakan depannya persis seperti ini. Jadi penampakan depannya tetap dua lantai, cuman bedanya dia ceilingnya tinggi. Floor to ceilingnya bisa sampai 5,8 meter ya. Seperti apa dalamnya? Yuk kita ikutin terus. Nah, carportnya sudah cukup luas, walaupun dia lebar 5, tapi dia kurang, ini full ya. Jadi untuk tipe Dalton House ini, dia full carport, tidak ada taman di depannya ya. Lebar 5, ya bisalah dua mobil mepet ya. Nah, seperti apa dalamnya? Oke, yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini guys, dalamnya guys. Jadi, ini rumah sangat-sangat minimalis, compact banget. Begitu masuk, kita kayak apartemen ya. Jadi, dia langsung open space. Di sini ada area living room bergabung dengan dining room dan kitchen-nya. Ini lantai satunya ya. Jadi buat yang tipe dua lantainya, kita kamarnya di atas. Kemudian karena konsepnya adalah rumah tumbuh, nah rumah tumbuh, jadi belakangnya ini kita masih ada space kosong. Space kosong di belakangnya nanti kalian bisa manfaatkan sebagai kalau sekarang sih pastinya buat jemuran ya, tapi kalau nanti kalian mau bangun lagi pun, ini mau dibangun dua lantai boleh ya. Nah, seperti apa sih atasnya? Yuk kita naik ke atas. Jadi rumahnya ini benar-benar compact ya. Oh iya, ketinggalan. Di lantai satu ini masih ada satu kamar mandi buat tamu ya, atau kamar mandi tamu di bawah tangga, tidak terlalu besar. Balik lagi, ini konsep rumahnya benar-benar minimalis dan compact banget. Yuk kita naik ke atas ya. Jadi masih ada jendela menghadap ke taman belakang. Nah, jadi di tangganya, karena ini kita punya taman belakang, jadi ada jendela. Jendela yang bisa dibuka menghadap ke taman belakang. Nah, kalau siang-siang ini enaknya mungkin dibuka aja ya, jadi supaya sirkulasi udaranya tetap masuk. Oke, kita lanjut naik ke atas. Jendelanya berat juga, by the way. Materialnya berarti cukup bagus lah, wajar lah. Harga rumah 600 jutaan ya. Nah, oke. Ini untuk kamarnya benar-benar minimalis banget, seperti konsepnya apartemen. Jadi kamar anaknya pun kayak kamar anak di apartemen ya. Benar-benar lebarnya cuma 2 meter lebih. 2 meter lebih sedikit. Dan panjangnya kurang lebih ya hampir 2 meter juga ya. 2x2 mungkin ini ukurannya. Oke, untuk kamar mandi. Kamar mandi juga minimalis. Ada shower, kloset, dan ada wastafel kecil. Cuman dinding kamar mandinya dia sudah dilapisi dengan granit semua ya, full sampai atas, dari bawah sampai atas. Untuk lantainya kita juga udah pakai homogeneous style, 60x60. Nah, ini master bedroomnya benar-benar kayak apartemen, tapi menariknya adalah untuk tipe yang dua lantai ini, jendelanya ada dua, satu menghadap ke depan, dan satu lagi menghadap ke belakang, oke? Nah, buat teman-teman yang mau tanya informasi lebih lengkapnya mengenai Dalton House ini, langsung aja hubungi nomor WhatsApp-nya yang ada di layar handphone kalian. Feel free to ask ya. Atau yang mau survei, langsung aja buat janji surveinya sama Aris Konsultan Q. Thanks for watching. Sampai ketemu di Millennium City Parung Panjang. Bye-bye!